sih berharap semoga nggak ada lagi korban yang tambah. Ibarat kata nggak ada lagi deh itu berita-berita yang terkena positif corona. Kita biasanya kan setiap hari selalu di-update positif corona sekian, yang meninggal sekian, ODP sekian, dan lain-lain. Itu menunggu laporan berita itu setiap hari kayak deg-degan sendiri gitu. Pandemik global di dunia sampai membuat kita harus di rumah terus, bingung mau ngapain, kira-kira ini mau ngapain. Saya udah gak tahu mau ngapain di rumah. Sekarang kita rencananya mau main badminton memperebutkan Brielle Cup. Bagian anak-anak sudah ada di luar. Jadi saya kebetulan tadi di atas prepare dulu. Pertama saya harus pakai baju saya sendiri, brand saya sendiri, Momosis. Terus harus pakai headband supaya nanti rambutnya nggak keleleran ke depan. Biar lebih maksimal untuk nyemes-nyemes mereka semuanya. Pasti mereka semuanya kalah di tangan saya. Yuk kita langsung aja yuk. Kita ini sebenarnya udah kehabisan ide harus ngapain. Terus kemarin itu tiba-tiba kepikiran, kenapa kita gak main badminton ya. Kebetulan kan aku juga bisa main badminton. Dulu tuh zaman masih istri apa SMP ya, ikut apa sih pertandingan di sekolah gitu. Jadi aku tuh bisa badminton, bisa pingpong, bisa apa lagi ya, lupa. Hari ini kita main badminton. Sit, ready. Sayang dulu deh. Stay. Lama gak ketemu ya? Stay nak. Enak lagi. Stay ready. Stay. Stay. Stay ready. Stay. Wah. Ngambek ya. 2000 years later. Kita sudah mulai pemanasan dan sepertinya sudah mulai panas. Aku sendiri udah keringetan. Bisa dilihat ada berapa kendal di sini. Ayo mulai. Kita mau mulai nih, kita mau mulai. Ayo tebak kira-kira siapa yang menang. Ini tim apa namanya? Tim Gembrot. Ini tim Gembrot, ini tim apa? Ini tim? Bukan, dianya juga Gembrot. Tim Kino-kino. Tim Kino-kino katanya. Oke, tim Gembrot melawan tim Kino-kino. Tank! Pertandingan dimulai. Satu. Ini bolanya. Ini bolanya. Wow, penonton kita itu dari berbagai penjuru loh. Ada dari tim hewan, ada halo my baby. Ayo. Ayo. Masuk.
Pindah bola. Pindah bola. Awas sudah kena dong. Eh, aku yang bawa bola. Pindah bola. Kan bisa direm. Mep. Awas nih ya. Pindah bola. A few inches later. Aturannya sendiri. Dia masuk aja. Aduh. Masuk. Pindah. Permisi ya, tuan tuan lewat. Kayak kayak lewat ya. Iklan. Iklan. Situ dekat sebelahnya Pak Endik yang sana. Sini. Pindah bola ya? Pindah. Gelar. Yeay, pindah bola. Ayo. Bagaimana ini lawannya lemah sekali. Tim Gembrot. Tim Gembrot. Ayo. Poin-poin. Jangan mereka poin. Remehkan Buten ya. Aku berhasil membalasnya. Pindah. Siapa? Poinnya udah 14.5. Oh my god. Tim Gembrot. Aduh. 14. Eh, no protes-protes ya. Siap. Hot. Angin sih. Diambilnya itu angin itu angin. Ya udah berarti sekarang kita bertanding juga melawan angin.
Bagaimana menurut Ibu Briel dengan pertandingan sore ini? Apa ada komentar? No comment. No comment. No comment. No comment. No comment. No comment. Ya, penting berarti itu. Mana kuk? Yang sana kan? Tuh. Tuh, kuk. Kuk, kuk. Kuk. Ada London, ada Brady. Kuk, kuk, panggil, panggil. Kuk, kuk. Gimana? Gimana nak? Kuk, kuk, kuk. Am, am, am. Saatnya Brielle nyemil sore hari. Kita break dulu. Anginnya kenceng banget. Tuh, Londonnya lagi disisirin. Yang nontonin kita. Anjing. Rugi. Sporternya kuk. Kuk. Padahal udah enak banget ya, Mei. Beda bola. Oh. Kita main ala-ala aja. Net cuman kan. Oke. Linet yang udah diambil. Jangan karu. Curang. Curang, Pak Bobo. Gak boleh ditanya orangnya. Kan gak tahu kalau orangnya yang kena. Oh, maaf, maaf. Nanti pijet ya. Poin. Kita sudah mengejar saudara-saudara. Mengejar satu poin. Smash itu nyata. Tapi lah kadang-kadang pasti nyata udah capek. Ini poin atau pindah bola? Pindah, pindah bola. Pindah bola. Tipuan. Sepertinya kita kurang nyogok wasit ya. Poin 9-4. Tadi ada yang soalnya ada yang ngomong ke aku, kalau lawan aku cukup pakai tangan kiri. Apalagi kalau bukan Pak Bos. Coba kita permalukan dia dengan angkanya. Ayo. Dengan angin, kami masih tetap bisa meraih poin. Itulah. Itulah tim kinuk-kinuk. Tim kinuk-kinuk. Dengan serving yang seadanya, tapi kita tidak mau bermain curang. Karena kita orang Indonesia. Tua. Masa gak ada perlawanan? Ini karena batinnya lemes apa gimana? Hah? Ayo. Oh, segampang itu. Aduh. Loh, tapi tadi ya anginnya ke sana sih menang ya sana ya. Di ke. Di. Aduh. Iya, the champion. Gimana sih? Ada perlawanan sama sekali. Berapa poinnya? Total 15-5, 15-4, nggak ada perlawanan sama sekali. Ayo coba sini. Single. Kenapa nggak ada perlawanan? Aku beda perut aja. Aduh. Aku lebih kok. Nih. Sekarang mbak-mbak yang lain kepengen main. Istirahat dulu temenin Brielle. Pertandingannya cukup menantang. Kita belum ada persiapan, jadi kemarin masih belum sempat latihan sama pasangan saya. Kebetulan partnernya baru datang dari luar kota, jadi kita belum punya banyak waktu untuk latihan. Latihan apa maksudnya? Persiapan. Latihan apa nih? Latihan, kan kita harus latihan dulu. Tapi karena dadaan, jadi ya kita tanpa lagi. Ya jadi. Kian dan terima kasih. Bagaimana ya tentang corona pandemi? Oh, ketutupan corona. Pak. Ya kawan.
Ya kita harus waspada. Jadi menyisir di rumah kita olahraga. Semoga virus ini cepat berlalu. Semangat. Yap, Briel dimenangkan oleh tim Kinu-Kinu, di mana itu adalah saya dan Depre. Penontonnya serem-serem ya, Bu. Ya, beginilah kita mengisi kegiatan di rumah. Karena sekarang corona merajalela, kita enggak tahu ya. Makhluk kecil, kita bilangnya makhluk atau apa sih corona ini? Sesuatu yang kecil ini yang enggak kelihatan sama kasat mata membuat kita sampai enggak bisa leluasa beraktivitas di luar seperti biasanya. Jadi untuk menghilangkan kejenuhan kita dengan hashtag di rumah aja, berbagai kegiatan. Biasanya sih aku dan suami itu biasanya kalau di rumah pagi-pagi dan sampai menjelang sore itu biasanya kita kerja dulu. Jadi di dalam rumah kita udah buka laptop, kerja seperti biasa, berhubungan sama karyawan-karyawan yang lain untuk tetap apa ya, untuk tetap bisa beraktivitas. Kayak aku sendiri kan punya brand juga, brand clothing dan seperti ini, dan harus tetap jalan untuk koordinasi segala macamnya. Untungnya kita udah selesai produksi sih, jadi sekarang ini tinggal bagaimana mengemas untuk penjualannya dan segala macamnya. Ini kedengeran nggak ya anjingnya gugak-gugup? Ya berbagai macam lah, kadang masak-masak juga kalau udah bosen di rumah. Kita mensupport pemerintah untuk memangkas penyebaran COVID-19 ini agar tidak semakin banyak orang-orang yang ikut tertular. Itu tujuan utamanya yang pasti. Selain itu juga biar ini cepat berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Salah satunya gini nih, kegiatan kita. Main badminton, ngajak Briel main, ya gitu deh. Tapi ya ada hikmahnya sih, jadi kita lebih intens untuk kumpul di rumah, bisa lebih intens juga untuk aku dan suami bertukar pikiran. Iya jujur selama ini sebenarnya kita setiap hari selalu banyakannya di pabrik, di kantor, jadi memang bisa diakui. Aku mengakui sendiri semenjak sering di rumah ini kita jadi bisa lebih apa ya, intens berkomunikasi dengan lebih santai gitu. Kalau di pabrik tuh sibuk, bisa pagi di pabrik terus malam berpulang. Nah, itu kadang udah capek kayak gitu. Ya semuanya semoga ada hikmahnya ya di balik ini juga. Semoga kita bisa melewati wabah ini. Indonesia pasti bisa. Kita sama-sama harus menjaga kebersihan lebih ketat lagi. Itu paling penting kalau buat orang-orang yang memang harus beraktivitas di luar. Jangan lupa untuk menjaga kebersihan lebih ketat lagi. Karena memang COVID-19 ini apa ya, wujudnya tuh kayak hantu gitu loh. Nggak kelihatan, tapi tiba-tiba orangnya nanti terjangkit. Kan kita who knows ya, kita nggak tahu sama COVID ini gitu. Jadi bukan karena kita mau pasrahkan sama Tuhan, enggak gitu aja. Cuman kita kan juga harus berusaha gimana caranya untuk memangkas penyebarannya. Itu yang paling penting. Supaya ini cepat berlalu, kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi, kita bisa cari uang lagi, cari nafkah buat para pekerja yang memang mengais rezeki di luar, yang enggak bisa ini, jaga kesehatannya, jaga imunitas badannya. Thank you ya udah ngikutin Briel Cup sore ini. Kayaknya next kita mau ngapain lagi ya? Kira-kira aku bakal share lagi nggak olahraga berikutnya? Komen ya. Thank you. Jangan lupa like, share, komen. Oh iya, subscribe dulu. Ding 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 ding. Ada tombolnya tuh yang notification. Thank you. God bless you.